Nah, kau kan sekarang sudah SMA, sudah mengenal yang namanya pacaran. Nah, perlu adanya batasan-batasan yang harus kamu jaga, terutama tentang kesehatan reproduksi, karena di usiamu sekarang sangat rentan. Ketika kamu sudah mengenal laki-laki, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karena akan berdampak negatif buat kamu. Contohnya, hubungan seks di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, sampai terkena penyakit seks menular. Pokoknya, kamu hindari berciuman, berpelukan, sampai hubungan seks. Enak? Iya ibu, ibu tenang saja. Jasmine akan selalu ingat pesan ibu. Cik, bangga punya anak kayak kamu. Iya ibu. Yes, mau ngomong sama kamu. Boleh, mau ngomong sama kamu. Aku tuh sebenarnya udah lama suka sama kamu. Kira-kira kamu mau nggak jadi pacar aku? Gimana ya mas ya? Aku tuh sebelumnya belum pernah pacaran. Ya nggak apa sih, kita celangi dulu. Kamu sayang sama aku. Iya, aku sayang kok sama kamu. Ya udah, kita jalanin dulu aja ya. Iya, makasih ya sayang. Aku janji bakal jagain kamu. Iya, sama-sama. Ya udah, kita jalanin dulu aja. Iya. Pesta bro, pesta bro. Bentar. Pinjam gitarnya dong. Baru ada yang berbunga-bunga ini. Bawa pulang, kita mau diserap dulu nih. Iya. Iya nih, aku lagi bentar cewek tadi. Kamu siap? Jasmine. Langsung terima. Hah? Seriusan lu? Iya. Jasmine? Jadi kok ada pendiam lu? Jadi, kapan nih kita mau digelar sama cewek kamu? Iya bro. Besok aja ke Savana. Gimana? Kafe biasanya? Oke, okay, let's go. Ya kita biasa nongkrong itu loh. Oke okay. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Yes. Ya. Kan kita udah lama jadian. Biar kamu lebih kenal sama teman aku mau ngenalin kamu ke teman-teman aku yang biasa nongkrong nih. Gimana? Kamu mau kan? Gimana ya, Mas? Boleh deh. Biar aku sekalian tahu teman-teman kamu. Oke, sayang. Besok sore ya, aku jemput. Oke mas, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi Kun. Woi. Wih, gila udah berani banget cewek sekarang. Mantap tenan. Cewek baru nih. Guys, kenalin nih Jasmine pacarku. Halo guys, kenalin gue Jasmine. Halo Jasmine. Woi. Mulai kan. Slow, slow, santai, bercanda, Bro. Makasih ya Mas sudah dianterin pulang. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Tapi Mas ngantuk. Di rumah kamu ada kopi enggak? Ada sih, tapi kata ibu enggak boleh bawa cowok masuk ke rumah kalau enggak ada orang. Orang tua kamu kemana? Tadi ibu WA katanya baru ada acara. Tapi bentar aja kok, nanti aku pulang sebelum orang tua kamu balik. Gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi bentar aja ya. Iya. Yuk, masuk. Ini ya mas, kopinya. Iya, makasih. Diminum. Gimana, enak nggak? Enak banget ya, selain kamu bisa masak, kamu juga pinter buat kopi. Masak sih, enggak. Nah, itu emang kenyataannya. Kita kan udah pacaran.
Ya, lumayan sih, Mas. Loh, kok dilepas? Kan itu udah pacaran. Masa pegang tangan aja nggak boleh? Kamu sayang sama Mas kan? Mumpung di rumah nggak ada orang, buktiin dong rasa sayang kamu ke aku. Buktiin gimana, Mas? Nanti aku teriak loh kalau macam-macam. Oke, oke, Mas, diem. Tapi kamu tahu lah, itu. Paham kan? Mas serius nanya gitu? Iya. Sekarang, Mas tenang dulu, dinginkan pikirannya. Coba ceritain kenapa. Jadi gini, sebelumnya aku cerita-cerita sama temanku kalau aku punya pacar kamu. Terus temanku nanya, udah sampai mana hubungan aku sama kamu? Terus aku jawab, kalau cuma gini-gini aja. Terus temanku ngasih tahu tentang hubungannya sama pacarnya yang udah sampai ke tahap itu. Kan aku jadi iri lihat mereka udah bisa gitu. Padahal baru seminggu pacaran. Mas, tahu kan itu hal yang gak baik, bahkan dilarang dalam agama. Iya, sebenarnya tahu. Pokoknya, apapun alasan Mas, selagi kita gak ada ikatan yang sah yaitu pernikahan, aku tegaskan sekali lagi jawabannya tetap tidak. Jadi, sekarang silahkan Mas pulang. Iya deh, maaf ya. Kok bisa sih dia ngomong kayak gitu ke aku? Apa aku cerita ke ibu aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kayaknya lagi mikirin sesuatu ya? Iya nih, Bu. Tadi tuh sebenarnya ada kejadian, tapi apapun ceritanya, Ibu harus tenang ya. Iya sayang, kayaknya serius banget ya. Iya nih, Bu. Jadi tuh, tadi tuh gini. Mumpung di rumah nggak ada orang, buktiin dong rasa sayang kamu ke aku. Buktiin gimana, Mas? Nanti aku teriak loh kalau macam-macam. Astaga, tapi nggak kejadian kan? Nggak kok, Bu. Ah, alhamdulillah kalau kamu tahu apa yang Ibu sampaikan kemarin. Iya, maka dari itu, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu kan sekarang udah dewasa. Lagi masanya kamu sayang dan cinta sama lawan jenis. Tapi dari cerita yang kamu ceritain ke ibu tadi, ibu yakin kamu sudah tahu jawabannya. Dia cowok yang baik buat kamu atau enggak. Maafkan Jasmine ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bencana. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kamu ada waktu nggak pas hari ini? Ada, emang kenapa? Bisa ketemu sebentar? Iya, bisa. Di mana? Di tempat biasanya aja ya. Ya udah ya, oke, siap. Oke, nanti kita ketemu sama di sana. Yaudah ya, Mas. Iya, Waalaikumsalam. Mas, sebenarnya aku ngajak ketemuan hari ini itu mau ngomongin sesuatu. Kayaknya aku udah tahu deh. Apa yang kamu omongin? Bagus deh, kalau kamu udah ngertiin apa yang mau aku omongin. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi kan? Waktu itu emang aku yang salah. Tapi ya apa, kalau itu keputusanmu. Ya udah, mulai sekarang kita temenan lagi kayak biasanya aja ya. Ya sudah lah, nggak apa kalau itu emang terbaik buat kita. Ya udah, maafin aku ya. Iya. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Thank you.
terus. Iya, lo kenapa? Nanti malam mau enggak? Biasa ngumpul sama anak-anak, kita pesta-pesta bareng. Wah, masuk dulu dah. Masuk dulu, bro. Ya, kenapa? Pokoknya besok minggu lo ngumpul sama anak-anak. Enggak, pokoknya sibuk dulu lah. Wah, enggak seru ini. Yowis lah, tak ngejak kocenya. Iya, iya, udah. Dari kejadian ini, saya menjadi sadar bahwa perilaku yang saya lakukan selama ini salah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, teman-teman remaja diharapkan dapat menghindari perilaku yang negatif, memilih teman yang baik, dan terbuka dengan orang tua. Bagi ayah dan ibu, diharapkan dapat membekali putra-putrinya dengan ilmu agama dan memberikan pendidikan seksual sejak dini. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.